Waktu pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran hingga akhir tahun tinggal kurang lebih 3,5 bulan lagi. Sepatutnya pemerintah telah menyerap anggaran pada pertengahan September ini setidaknya 65 hingga 70%. Namun Kabupaten Merangin dari penjelasan PJ Sekda Fajarman hingga akhir Agustus realisasi anggaran baru mencapai 40%. Dikatakan Fajarman masih rendahnya resapan anggaran ini lantaran dampak dari pandemi COVID-19 karena banyak anggaran di OPD yang harus digeser, sehingga berdampak pada realisasi yang masih jauh dari harapan. Memang kata Fajarman seharusnya di akhir Agustus sudah mencapai 60%, tapi kendala tersebut membuat OPD tidak bisa merealisasikan anggaran. Sekarang kemarin akhir Agustus ya, itu 40%-an. Kalau kita lihat dari siklus normal, kalaulah jalannya kondisi kita tidak ada COVID, kemudian tidak ada pengurangan DAU dan lain sebagainya, kalau di bulan Agustus Lutidaya, itu paling Jambi tidak TV. Sudah.